Benda yang patut dirahmahkan public transportation. Rakyat selalu guna kan. Terkejut lah. Yeah boy. Hari ni kena pergi restoran yang ada menu ramah dekat Aeon Maluri. Lepas tu kita akan pergi ke Kajang. Idea menu ramah ni, idea yang bernas daripada Salahuddin Ayub yang dilancarkan daripada 31 Jun. Semua makanan yang menu ramah ni hanya RM5 saja. Yang cukup protein, karbohidrat and then lauk pauk. Sekarang pun susah nak dapat makanan yang RM5. Lagi-lagi KL ni sebab bila ambil aje RM17. I'm broke nigga, I'm broke. So, jom kita akan cari restoran yang ada menu ramah. Boleh perkenalkan diri. Nur Sarah binti Sulaimi, 21, student. Nur Alia, 20, student. Nama saya Abra, umur 26, saya bekerja. Nama saya Mahimin, saya student, umur saya 21. Saya Yuzairin, umur 21 juga dan saya student. Mungkin. Ya, betul. Mungkin. Ya. Yes. Harga menu ni dia tak akan bertahan lama sebabkan barang akan semakin naik. So harga tu akan melepasi daripada RM5 tu lah. Mungkin dalam 2-3 tahun akan datang. Mungkin lama lah sebab sekarang orang ramai dah tahu menu ramah ni kan. Lagi pada demand mungkin masih ada lah. Mungkin dalam setahun ni kot. Benda ni banyak membantu orang kan, kelama kekal lah. Benda akan bertahan lama. Tak. Setuju? Setuju juga bagi diorang rasa lah kan. Setuju lah bagi rasa macam mana rakyat punya kan makanan tu macam mana. Diorang tu pun dah selalu makan mewah-mewah kan. Jadi sekali sebulan kan bagi rasa makanan rakyat B40. Pakaian, ada tulis untuk belajar. Barang-barang keperluan. Rumah ramah. Konsep ramah tu boleh banyakkan benda macam barang-barang yang kita pakai seharian ke. Benda yang transportation, public transportation. Yelah rakyat selalu guna kan. Kita nak tarik minat rakyat untuk transportation. Jadi tak salah kalau kita jadikan dia lagi murah supaya diorang akan selalu gunakan.